memang mengarut lah brother dekat parlimen. Menteri-menteri timbalan menteri yang nak bagi jawapan di parlimen tak boleh pula nak berdebat. Tak ada. Apa yang pegawai bagi tu baca. Ha, kita gini kerajaan begini. Tuan Speaker nak tanya, dia tak jawab. Jadi apa gunanya sidang rakyat tu macam itu? Sepatutnya diperbincangkan, diperhalusi dalam rancangan Malaysia ke-12. Kita nak buat A, B, C, D. Okey, apa kata Ali? Barulah disantuni, baru orang kata bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Ini tidak. Apa yang berlaku? One way traffic. Kau nak dengar? Dengar. Tak nak dengar? Sudah. Aku main langgar saja. What type of the quality of leaders we have now? Apa kualiti menteri yang kita ada sekarang ni? Ya Allah, teruk saya tengok. Gelilah saya tengok mereka. Teruk baca, tak ada apa pun. Orang tanya tak nak jawab. Kita nak tahu. Sebab Yang Amat Berhormat Dato' Sri Perdana Menteri mengatakan menjelang tahun 2023, okay, setiap isi rumah boleh mendapat RM10,000. Sedangkan kita tahu 500,000 orang dah bankrupt, dah muflis. Muflis, muklisin. Dan kita tahu syarikat-syarikat gulung tikar, beratus ribu yang gulung tikar. Lepas tu dia katakan, okey, dengan rancangan Malaysia ke-12 ini, maka bolehlah satu isi rumah berdapat RM10,000. Mana datang dia mana? Sosnya, modalnya macam mana? Ini nak diparusi? Tidak, melanggar saja. Rakyat tak boleh tahu, saudara. Hei, geram saya, berpeluh saya malam ni, saudara. Memang saya kata mengarut, melalut menteri yang ada ni. Ni lepas tu dah dia bercakap dengan dia melutut dengan DAP, ni nak langgar pula dengan apa keputusan majlis tinggi. Masih lagi dia kata bahawa UMNO Melaka masih lagi nak mengadakan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Kita dah bagi tahu dia Ketua Perhubungan 145 bahagian dah tolak kerjasama dengan PBM Perikatan Nasional. Sudahlah. Yang kamu lagi nak apa hal ni? Sampai Presiden kata, no way. Apa benda ni? Dia lupa ke bahawa ini 145 bahagian di seluruh negara? Dia ni ahli UMNO ke? Ataupun tali barut? Saya hairanlah Ketua Perhubungan UMNO Melaka ni. Dan sedangkan, pau. Perhubungan Agung UMNO dah buat keputusan yang dia juga hadir. Majlis Tinggi UMNO juga buat keputusan. Dah dia hadir sendiri dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Dan kita pun tahu bagaimana kerana kesan daripada keputusan bahagian menarik sokongan dengan PBM, menarik sokongan pada Perikatan Nasional ini, maka wujudnya apik lempang apa semua tu mengerjakan Presiden. Supaya ada usaha kalau orang lain jadi Presiden UMNO, maka keputusan ini boleh diubah. Dia lupa ke semua ni? Masih lagi. Nah, okey, kita kalau boleh nak bersamalah dalam pilihan raya. Saya dah cakap, kita menang, biarlah kita menang bermaruah. Terpulanglah pada rakyat. Rakyat dah dapat melihat kesan pilihan raya yang ke-14 dulu, apa yang berlaku pada negara, apa berlaku pada rakyat. Tak pasal-pasal negara kita dalam sekali pilihan raya dapat 3 orang Perdana Menteri, negeri-negeri kacau bilau. Rakyat dah tengok. Yang kamu takut sangat buat apa? Masuk bertanding sebagai anak jantan. UMNO ni parti anak jantan. Bukan parti sajat. Bengong. Geram betul lah saya ni. Saya tak boleh terima lah Raum ni. Dan hari ini, tahulah nasib kamu semua. Apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka kertas siasatan berhubung projek pasir di Melaka. Dan kita harap agar siapa yang tahu, berilah kerjasama. Sebab kita nak hadapkan ke mahkamah siapa yang terlibat dalam projek pasir yang diwawarkan. Kononnya beberapa kata dari Harun ada melibatkan orang-orang tertentu. Dan sekarang ni dia kena buat bukti lah. Dia kena menghantar bukti bagaimana cerita projek pasir ini mengenyangkan orang tertentu. Mereka bernama pemimpin dapat projek pasir. Rakyat dah nak makan pasir, bang. Mau saya tak malah, saya. Enough is enough lah. Dan sebab itu saya bersetuju dan bersyukur. Saya mengharapkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah terus membuka kertas siasatan dan siasat ke akar umbi tentang projek pasir yang dijadikan isu tentang pembalah itu. Ini saya.
Geram. Kemudian saudara yang alah saudara. Ini satu hal lagi ni. Itu di pihak perhubungan Melaka. Ni orang yang buat kerja ni. Ha, mantan Ketua Menteri Melaka. Datuk Idris Harun yang kononnya beliau menentang Datuk Seri Sulaiman kerana isu pasir lah dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ni tulang dalam media sosial. Surat yang dia sendiri tanda tangan ni, yang daripada seorang Ketua Menteri menghantar pada pengarah urusan syarikat apa nama syarikat itu, syarikat KAJ Development Sdn Bhd. Ada tulisan tangannya. Dan dari situ yang berbahagia Datuk Michelle Yeoh, Michelle Ong. Dengan ini diumumkan bahawa kerajaan negeri bersetuju bahawa kerajaan negeri meluluskan penukaran taraf tanah yang ditambak di kawasan pembangunan Melaka Gateway seluas 609 ekar diberi kepada taraf freehold. Artinya boleh dijual pada siapa saja. Ini satu hal. Sebab itu saya kata, kita kalau kita duduk rumah kaca, jangan kita baling rumah orang dengan batu. Sekarang dah tu lah sekarang ni. Surat tersebut dialamatkan kepada Datuk Michael Ong, Michelle Ong, pengarah syarikat KJ Rumah. Jadi kita tanya berapa tan pula melibatkan duit ni? Sekarang ni, sekarang ni dah zaman bogil-membogil, londih-melondih. Londihkan segala-galanya. Dah itu keadaannya. Biar begitu, biar rakyat semua tahu. Supaya kita dapat buat keputusan. Dan bila rakyat akan datang, siapa Mamak Mandalia, siapa Sikitul, siapa pengkhianat, siapa parasit dalam UMNO. Kita ni saya yang berjuang dalam UMNO, dalam parti, tiap-tiap hari bila musim pilihan raya, senseng lengan, berpanas. Saya terngiang-ngiang dalam fikiran saya, wajah seorang kakak tu. Waktu pilihan raya kecil, di apa Tanjung Pian, dalam hujan berpayung, memancing undi rakyat supaya undilah Barisan Nasional. Ada dia orang fikir? Ada dia orang ingat? Tak ada. Lepas pilihan raya dah menang tepuk tangan habis begitu saja. Bagaimana kehidupan kakak tu? Apa jasanya dikenang? Adakah disantuni dalam musim keadaan COVID gini? Dalam keadaan negara menghudum ekonomi? Ada disantuni? Ada pimpinan bahagia pintanya? Tak ada. Dan mereka bila dah menang, pandai-pandai pula nak catur aku, nak lompat sana, nak lompat sini, melebih daripada katak musim hujan. Nah, di ada the argument yang saya dapat. Nah, saya melihat keadaan begini adalah kepincangan. Kepincangan tidak lazat, bukan adalah pemimpin di kalangan UMNO. Saya marahlah, minta maaf. Dan kali ini kita nak buka semua. Sebab itu saya katakan, Datuk Seri Presiden, this is high time for you to choose a new leader. Kita cari pemimpin yang baru, yang bersih, yang tidak ada kepentingan diri, yang kukuh, yang kental jiwa perjuangannya. Ini tidak saya melihat, saya mendengar. Ada teman-teman menghubungi saya dengan Datuk, anak-anak saya dah mula bersungut. Kenapa? Bila musim pilihan raya, bila masa perjuangan, kita merantau. Yang daripada Kelantan datang Kuala Lumpur, yang datang daripada Johor. Berjuang untuk ni. Apa dapat? Apa dapat bila anak-anak bertanya, bapak dapat apa? Ayah dapat apa? Tengok wakil rakyat ni dapat ni. Tengok orang ni dapat ni. Dia dapat projek itu. Bapa dapat apa? Akhirnya anak-anak ini sudah menzahirkan kepada kedua orang tuanya seolah-olah menarik. Berhentilah berjuang kalau macam ni. Tak, ini masalah sebenarnya. Saya harus mendedahkan, bukan saya nak kata bahawa parti kita buat. Tidak, parti UMNO lah parti yang suci. Tapi mereka yang berada, mereka yang menjalankan tanggungjawab yang diberi kesempatan sebagai pemimpin, mereka tidak lagi memimpin. Kepimpinan mereka cukup tempang. Bukan tak ada semua, bukan saya tak kata semua, ada. Ada yang baik. Dan sekarang ni kita cari, kita pilih. Yang mana yang baik ni, inilah orang kita nobatkan.